Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melihat beberapa kesalahan dalam menanam cabai secara real praktik lapangan ya. Ada penyakit yang menyerang cabai. Salah satunya adalah penyakit busuk tengah ya, yang membusuk pada pertengahannya. Nah, pertama-tama yang muncul pada cabai yaitu busuk pada bagian tengahnya. Nah, ketika cabai busuk pada bagian tengahnya, maka lama-kelamaan dia akan mati. Tumbuh busuk tengahnya, roboh. Dilihat yang lainnya. Nah, yang ini parah ya kan, busuk tengahnya. Ketika busuk pada tengahnya, nanti endingnya tumbuh busuk gitu kan. Padahal dulunya cabainya segar-segar. Ya, tapi tiba-tiba busuk menghitam, pertama timbulnya menghitam tengahnya, kempes itu busuk roboh, hanya 1 cm di tengah, kemudian roboh, akhirnya mati. Ada kesalahan lainnya yaitu terlalu banyak pupuk kimia. Kita lihat ciri-cirinya sebagai berikut. Anda bisa lihat pada bagian daunnya kan. Nah, kita perhatikan lebih seksama. Nah, pada daunnya terkesan seakan terbakaran, panas, bercak putih dan lain sebagainya, dan penyakit-penyakit cabai yang lainnya. Ini cabai kelihatan kembali busuk tengah. Dan ini menyerang secara tiba-tiba. Ini bisa perhatikan yang lainnya. Semuanya padahal segar, tapi tiba-tiba busuk tengah, kemudian patah dan mati. Ini salah satu penyakit-penyakit yang menyerang cabai kita ya. Kalau kita lihat lagi lebih jelasnya pada bagian yang lain. Nah, sebelum terkena penyakit busuk tengah, padahal cabainya itu segar-segar, sepertinya besar, segar, gemuk dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita lihat di sana ada sebagian cabai yang terkena busuk tengah. Dan patah. Dari sini segar, kemudian dari sini segar, kemudian patah. Setelah itu dia patah lebih dalam. Akhirnya mati. Dan yang lain juga adalah segar, dia di sana busuk tengah. Yang di sana ya, itu karena terlalu dekat. Ketika kita memberikan pupuk itu terlalu dekat, ya kan? Terlalu dekat pada pohonnya, bisa mati juga terlalu banyak dosisnya. Nah, ini juga salah pengalaman dari saya yang tidak perlu Anda praktekkan ya. Kita lihat banyak yang mati. Nah, semoga pada pertemuan ini bisa bermanfaat buat kalian semua dan saling sharing, berbagi ilmu. Mari kita berbagi apa yang kita miliki. Yang lain perhatikan daunnya. Nah, inilah salah satu kelemahan atau tingkat kesulitan ketika kita menanam
sebuah cabai. Oke, sampai sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.